Dr. Lilik Islam memiliki peluang karir sebagai akademisi dan pakar bidang hukum dan hukum Islam. Peneliti, pengembang, penulis ilmu hukum bidang keagamaan kemasyarakatan, serta menjadi pemikir hukum Islam atau pasukan pembangunan dan pengembangan hukum Islam. Universitas Islam Indonesia memberikan kesempatan beasiswa bagi mahasiswa baru program sarjana dan diploma. Dapat beasiswa Hafiz Al-Quran 15 juz dan 30 juz, beasiswa Duafa, beasiswa Pondok Pesantren UII, beasiswa Akhir dan Juara Seni, serta beasiswa Unggulan. Sudah banyak alumni dari Fakultas Ilmu Agama Islam yang tersebar dan berkarya untuk bangsa. Saatnya kalian menjadi bagian dari kami. Siap ke depan menjadi teladan. Sudah banyak alumni dari Fakultas Ilmu Agama Islam yang tersebar dan berkarya untuk bangsa. Saatnya kalian menjadi bagian dari kami. Siap ke depan menjadi teladan. Sudah banyak alumni dari Fakultas Ilmu Agama Islam yang tersebar dan berkarya untuk bangsa. Saatnya kalian menjadi bagian dari kami. Siap ke depan menjadi teladan. Sudah banyak alumni dari Fakultas Ilmu Agama Islam yang tersebar dan berkarya untuk bangsa. Saatnya kalian menjadi bagian dari kami. Siap ke depan menjadi teladan. Thank you.
sebuah simfoni. Kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu bagai pelita hidupku. Berkilauan bintang malam, yeah.
sebuah simfoni. Kata hati disadari, berasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu bagai pelita hidupku. Berkilauan bintang malam, sembilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simfoni dan
Universitas Islam Indonesia. Perguruan tinggi yang berdiri sejak 1945 ini telah menjadi jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dengan akreditasi institusi A dan mendapatkan penilaian overall ranking QS Star 3 bintang dari lembaga pemeringkatan Quarterly Simmons sebagai bentuk pengakuan internasional. Universitas Islam Indonesia memiliki 8 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Ilmu Agama Islam. Fakultas ini merupakan cikal bakal adanya fakultas lain dalam Universitas Islam Indonesia dengan visi misi yang tidak hanya terfokus pada keilmuan, namun juga dari sisi kepribadian, juga sosial antar sesama. Fakultas Ilmu Agama Islam memiliki 3 prodi atau program studi di tingkat sarjana yang seluruhnya telah terakreditasi. Pendidikan Agama Islam. Prodi dengan gelar lulusan sarjana pendidikan ini membentuk mahasiswanya berkepribadian C4U, singkatan dari Credible, Capable, Confidence, Communicative, dan Uswah. Prodi Pendidikan Agama Islam melengkapi sistem perkuliahan dengan aktivitas micro-teaching, peer teaching, dan praktek persekolahan atau praktek pengalaman lapangan dari wilayah regional, nasional, serta internasional. Aktivitas micro-teaching ditunjang dengan fasilitas laboratorium micro-teaching yang dimiliki. Prodi ini memiliki berbagai unit penyelenggara aktivitas ini, seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, Learning Innovation Center, Madrasah Empowering Center, Center for Student Service and Development, dan lain sebagainya. Telah banyak lulusan prodi ini yang menjadi pendidik di berbagai tingkat pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya pendidik, lulusan juga memiliki prospek menjadi peneliti dan entrepreneur, khususnya di bidang pendidikan Islam. Hukum keluarga. Prodi dengan gelar lulusan sarjana hukum ini memiliki core values, yakni ARIF, singkatan dari amanah, rasional, islami, serta fastabiqul khairat. Prodi ini merupakan satu dari 3 prodi hukum keluarga atau ahwalus syasyah di perguruan tinggi swasta Indonesia yang telah terakreditasi. Pada prodi hukum keluarga, tersedia pilihan international program dengan keunggulan yang dimilikinya, seperti penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam proses pembelajaran, dosen pengajar internasional, luxury class, hingga mobilitas internasional dengan student dan lecturer exchange dan international conference. Terdapat berbagai program dan fasilitas unggulan pada prodi ini, yaitu praktik hukum agama regional dan nasional, observatorium ilmu falak, ruang sidang seni, dan berbagai sarana penunjang lain. Lulusan prodi hukum keluarga berpeluang menjadi akademisi, peneliti, hakim, panitera, pengacara, penghuni, konsultan hukum keluarga, dan masih banyak lagi. Ekonomi Islam. Prodi dengan gelar lulusan sarjana ekonomi ini menjadi pelopor program studi ekonomi Islam di Indonesia sejak mendapat izin operasional pada tahun 2003. Terdapat karakteristik lulusan yang dimiliki prodi ini, yakni APIK, singkatan dari amanah, profesional, istiqomah, dan komunikatif. Terdapat 3 konsentrasi bidang ilmu yang dapat dipilih, yakni keuangan dan perbankan Islam, keuangan publik Islam, serta bisnis Islam. Prodi ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan program unggulan seperti Pusat Kajian dan Konsultasi Ekonomi Islam, Laboratorium Bank Mini Syariah, beberapa kelompok studi, serta praktek kerja lapangan internasional di negara ASEAN. Terdapat pula galeri investasi syariah pertama di Indonesia yang berdiri di sana. Lulusan Prodi Ekonomi Islam memiliki peluang berkarir di lembaga pendidikan, pemerintahan, industri keuangan syariah seperti perbankan dan pasar modal syariah, lembaga keuangan publik, serta industri bisnis halal. Tidak hanya program sarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam juga memiliki program pasca sarjana, Magister Ilmu Agama Islam. Terdapat 3 konsentrasi bidang studi pada program ini, yakni Ekonomi Islam, Hukum Islam, dan Pendidikan Islam. Lulusan Magister Ilmu Agama Islam memiliki peluang karir sebagai akademisi, peneliti, maupun praktisi profesional di bidang Ekonomi Islam, Hukum Islam, dan Pendidikan Islam. Doktor Hukum Islam. Program ini memiliki 2 konsentrasi bidang studi, yakni Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Lulusan Doktor Hukum Islam memiliki peluang karir sebagai akademisi dan pakar bidang hukum dan hukum Islam, peneliti, pengembang, penulis ilmu hukum bidang keagamaan kemasyarakatan, serta menjadi pemikir, praktisi, atau konsultan pembangunan dan pengembangan umat. Universitas Islam Indonesia memberikan kesempatan beasiswa bagi mahasiswa baru program sarjana dan diploma.
dapat beasiswa Hafiz Al-Quran 15 juz dan 30 juz, beasiswa Duafa, beasiswa Pondok Pesantren UI, beasiswa Atlet dan Juara Seni, serta beasiswa Unggulan. Sudah banyak alumni dari Fakultas Ilmu Agama Islam yang tersebar dan berkarya untuk bangsa. Saatnya kalian menjadi bagian dari kami, siap ke depan menjadi teladan. Menjadi teladan. Sudah banyak alumni dari Fakultas Ilmu Agama Islam yang tersebar dan berkarya untuk bangsa. Saatnya kalian menjadi bagian dari kami. Siap ke depan menjadi teladan. Menjadi teladan.
Assalamualaikum Dr. Najauddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Ya, ya. Ya, baik-baik. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Rezeki menderita ya? Ah ya, saya, bukan. Saya komite di sini. Komite, baik-baik. Ada moderator ya. Adalah... ya, ya. Bapak Fuad. Nah, kabar baik. Ya, ya, ya Bapak Fuad ya. Assalamualaikum Dr. Najahuddin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ah ya, saya bukan. Saya komite di sini. Komite. Baik-baik. Ada moderator ya. Adalah ya, ya. Bapak Fuad. Nah, kabar baik. Ya. Ya, ya. Ya, UITM sudah mulai kuliah lagi atau masih cuti? Ah ya, saya di pertengahan kami dalam minggu yang ke-8 daripada ya, 14 minggu. Oh, okey, baik-baik. Saya dengar dari Pak Ustaz Mahyudin yang lalu UITM cuti hingga bulan November. Ya, betul ya. Semester break habis 7 minggu cuti 8 daripada sekarang ni minggu semester minggu kedua lah, minggu ke-8 kan. Ya, dia dari Pak. Ada 7 minggu lagi. Ustaz Mahyudin yang lalu UITM cuti hingga bulan November. Ya, betul ya. Semester break habis 7 minggu cuti 8 daripada sekarang ni minggu semester minggu kedua lah. Mau dimulai sekarang Pak Wat? Kan? Ya, dia dari Pak. Ada 7 minggu lagi. Okay. Mahasiswa sudah pada dah hadir kah? Hingga bulan November. Ya, sebagian banyak. Kira mau mulai dulu enggak apa-apa sambil nunggu yang lain. Minggu minggu kedua lah. Mau dimulai sekarang Pak Wat? Kan? Izin mulai Dr. Najahuddin. Ya ya boleh. Mahasiswa sudah pada dah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya boleh. Yang terhormati Assalamualaikum guest lecturer kita, Bapak Dr. yang berbahagia Dr. Najahuddin Fatih dan yang lecturer di Universitas Mara University yang berbahagia yang kita hormati tim kuliah tamu Bapak berbahagia Bapak Rizky Afnani dan tim. Terima kasih yang telah memfasilitasi acara ini sehingga berjalan bersyukur baik. Your student, sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia bisa jika memungkinkan pada siang hari ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial, sangat spesial, Bapak Dr. Najahuddin Latif. Sebelum saya berbicara panjang, saya perkenalkan beliau dan memulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya berbicara panjang, dia menolong beliau. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian sebelum saya persilakan Dr. Syahrul Fatih untuk menyampaikan materi, sebelum saya menyampaikan CV beliau. Ini beliau punya website pribadi yang saya sudah tengok beberapa hari yang lalu, insyaallah produktif dan menjadi amal yang luar biasa amal jariah beliau. Beliau adalah Dr. Najahuddin Latif, senior lecturer CV beliau. Dan beliau masih relatif sangat muda, jadi Dr. Najahuddin alhamdulillah ya, lahir 74, produktif. Beliau menyelesaikan pendidikan sampai graduasi jariah beliau. Kemudian beliau adalah distribusi kapitasnya Najahuddin Latif, senior lecturer aktif di
Dr. Tuan Muhammad Anwar sebagai chairman, kemudian sebagai advisor di Surau Al-Fatul Firdaus. Beliau menulis banyak buku dan sudah menjadi ada 13 buku di 2021. Beliau juga punya karya tulis yang tidak kalah banyak. Karya tulisnya sangat banyak sekali. Ini sampai beberapa halaman tidak mungkin saya bacakan satu-satu karena saya banyaknya karena konsen beliau berada di juga konsennya berada di aplikasi yang mungkin menjadi inti tema kita pada hari ini. Beliau konsen di muamalah misalnya finance. Kemudian juga beliau konsen juga di internet marketer dan sangat hadis karena beliau juga pernah belajar konsentrasinya hadis dan berada di aplikasi. Kemudian banyak sekali aplikasi-aplikasi, bahkan ada buku beliau yang membahas tentang aplikasi. Dan tulisan beliau, jurnal-jurnal beliau yang terakhir di tahun-tahun 2020 di internet marketernya sebanyak bisa dilihat itu yang berkaitan dengan konsentrasinya hadis dalam Islam. Kemudian saya kira ini sangat menarik, maka tema kita pada siang hari ini membahas tentang aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di dalam pembelajaran fikih, terutama pembelajaran yang ada di Malaysia seperti apa, sehingga kita dapat cara pandang baru, perspektif baru, dan ilmu baru tentunya. Baik, tanpa panjang kata, panjang lebar, aplikasi-aplikasi saya silakan Dr. Najahuddin Latif untuk menyampaikan materi sekiranya 50 menit ke depan. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi sekitar 40 menit sehingga kita bernajahuddin. Tafadhol. Perspektif baru dan ilmu baru. Dengar ya semua ya. Boleh ya. Saya di sini nampak gelap sikit ya. Mungkin paparan di belakang ini dipakuti redup-redup pohon pokok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nampak gelap sikit ya. Wabihi nasta'in umuruddin wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa saruhu ila yawmiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Azim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qawmahum iza roja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, tidak sepatutnya semua orang-orang mukmin itu keluar ke medan perang semuanya. Mengapa tidak ada yang keluar bagi setiap golongan itu beberapa orang untuk mendalami agama dan kemudian mereka memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali, mudah-mudahan semuanya mendapat peringatan. Sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang sesiapa yang dikehendaki oleh Allah SWT dengan kebaikan, dia akan mendalami faqih dalam agama. Terima kasih yang mulia Bapak Fuad Sendin selaku moderator kita, komiti Bapak Rizki Fanni Fahmi dan sahabat-sahabat sekalian, para dosen, para pembina di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, anak-anak pelajar, sahabat-sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya
memanjatkan kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan keizinan untuk sama-sama kita bertemu pada petang ini untuk berkongsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita bersama. Saya memanjatkan kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tuan-tuan sama-sama kita muslimin muslimat pada petang ini untuk berkongsi. Mudah-mudahan Allah nampak ya memberikan kekuatan kepada kita bersama. Nampak, nampak ustaz. Baik. Memanjatkan kesyukuran yang tak terhingga Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita doakan pertemuan kita ini dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ibadah di sisinya dan sama-sama kita dapat berkongsi. Bapak Fuad tadi menayangkan saya punya CV. Itu nampak mungkin nampak besar dari segi tulisannya. Tapi sebenarnya saya agak kerdil dari segi ilmunya. Jadi saya harap mudah-mudahan kita dapat berkongsi pada pagi ini ataupun pada tengah hari ini insya-Allah. Saya Najahuddin Latif daripada UiTM Shah Alam Fakulti Akademik Pengajian Islam Kontemporari. Seperti mana disebutkan tadi bidang saya kepakaran dalam pendidikan fiqh muamalat dan juga hadis. Dan untuk apps ni sebenarnya pertama-tamanya bila kita membincangkan penggunaan apps dalam pembelajaran fiqh Islam, saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat daripada Indonesia. Sama ada dari company ataupun individu yang sebenarnya sangat aktif, sangat banyak menghasilkan, memproduksikan apps dalam penggunaan, khususnya dalam pengajaran Islam. Saya ingat bukan saya saja, tapi teman-teman kita di Malaysia juga mengambil manfaat yang sangat banyak daripada apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di Indonesia dalam produksi apps dalam pengajaran ini. Sebelum saya mulakan mungkin perbentangan saya yang tidaklah banyak ini, saya harap kita dapat memahami ya bahasa yang saya ucapkan ini. Saya bimbang sebab di Malaysia pun ada pelbagai dialek. Saya ini orang Kedah di utara sana, dialeknya agak berbeza. Bukan setakat di Indonesia, mungkin dialeknya juga berbeza dengan orang Kuala Lumpur. Harap bisa dapat dipahami insya-Allah. Saya harap kita dapat memahami ya bahasa yang saya ucapkan ini. Saya bimbang sebab di Malaysia pun ada pelbagai mengemukakan lima perkara. Mudah-mudahan kita dirahmati. Yang pertamanya adalah pengenalan pendidikan Islam di Malaysia. Yang keduanya pembelajaran fiqh di Malaysia. Yang ketiganya apps dalam pembelajaran Islam. Yang keempatnya apps dalam pembelajaran fiqh. Dan yang kelimanya apps dalam pembelajaran fiqh di Malaysia. Untuk menaikkan tajuk adalah penggunaan apps dalam pembelajaran fiqh di Malaysia insya-Allah. Kita pergi yang pertama. Yang ketiganya apps dalam pembelajaran Islam. Ada bunyi apa ya? Okey baik. Bila kita membicarakan tentang pengenalan Islam di Malaysia, kita harus memahami bahawa kita ini berada dalam satu rumpun. Rumpun yang sama, menggunakan bahasa yang sama, malahan bahasa Melayu itu sendiri adalah bahasa lingua franca sejak zaman berzaman. Mungkin berbeza kita ini dari aspek dialeknya, sebutannya lain, tapi bisa difahami. Malahan kadang-kadang rumpun yang ada jenaka yang dibuat oleh orang-orang kita menyatakan contohnya polis di Malaysia lebih tua daripada polisi di Indonesia. Sebabnya mengapa? Sebab di Malaysia polis itu dipanggil datuk, tapi polisi di Indonesia biasanya dipanggil bapak.
Justru di Malaysia ini polisnya lebih tua sebab Datuk. Itu dialek atau pembahasan yang berbeza, tapi saya ingin kita dapat fahami. Sebabnya mengapa? Kalau kita melihat karya-karya Islam, ya, sebenarnya kita ada rumpun yang sama. Mungkin sahabat-sahabat, anak-anak pelajar kenal dengan Syekh Abdul Rauf Ansuri ataupun Syekh Abdul Rauf Singkili ataupun Syiah Kuala. Beliau adalah ulama besar di Indonesia dan dia juga adalah ulama besar bagi orang-orang di Malaysia. Sebab apa? Sebab kita berada dalam satu rumpun Melayu. Malahan kalau sahabat-sahabat melihat karya bahasa Melayu yang pertama yang ditulis iaitu kitab Tarjamatul Mustafid ataupun Tarjamatul Mustafad. Ini adalah karya terjemahan dan juga tafsiran Al-Quran yang dihasilkan oleh Syekh Abdul Rauf Ansuri ataupun namanya Tafsir Baydawi Melayu. Walaupun Abdul Rauf Ansuri orang Aceh, orang Indonesia. Tapi kalau kita lihat murid-muridnya ada ramai di kalangan orang Melayu di Malaysia. Malahan karya ini yang dicatatkan oleh muridnya Baba Daud Ismail Ar-Rumi kemudian diserahkan kepada Syekh Ahmad Fatoni. Syekh Ahmad Fatoni ini adalah orang Fatoni, orang Thailand, orang Indonesia. Selatan Thailand. Kita lihat murid-muridnya dan dia Syekh Ahmad Fatoni ini bersama muridnya yang bernama Syekh Idris Kelantan, orang Kelantan, orang Malaysia. Mereka ini mentasheh karya Syekh Abdul Rauf Ansuri dan kemudian dicetak. Maksudnya, kerjasama yang sangat erat rumpun Melayu ini dalam pembahasan karya-karya. Walaupun ulama kita ini berasal daripada Indonesia, berasal daripada Patani, berasal daripada Malaysia, tapi kita semuanya asalnya rumpun yang sama. Jadi pendidikan Islam di Nusantara sebenarnya dari segi asasnya adalah sama. Namun oleh kerana kita ini telah diperintah oleh penjajah, Patani, tanah Melayu dan Brunei dijajah oleh British, Indonesia oleh Belanda. Akhirnya penjajah ini telah mengamalkan dasar pecah dan perintah. Nah, akhirnya rumpun Melayu ini berpecah menjadi negeri-negeri, negara-negara yang ada pada hari ini. Justru asasnya pendidikan kita ini sebenarnya asasnya sama. Kemudian bila kita menjurus ke arah pendidikan Islam di Malaysia, semua pelajar perlu mengetahui tentang beberapa perkara sebab dia ada kaitan. Yang pertamanya tentang Perlembagaan Persekutuan ataupun Perlembagaan Malaysia itu sendiri. Sebab di Malaysia yang mengandungi 13 negeri dan dia ada 3 wilayah persekutuan, negeri-negeri ini dan juga wilayah ini dari segi pemerintahannya dia ada 2. Satu dipanggil Kerajaan Persekutuan iaitu Kerajaan Pusat dan satu lagi Kerajaan Negeri-Negeri yang ada 13 itu. Justru ketua kerajaan bagi persekutuan adalah Perdana Menteri. Ketua kerajaan bagi negeri-negeri dipanggil Menteri Besar ataupun Ketua Menteri bagi sesetengah negeri. Dia ada 2. Dalam perlembagaan, dalam artikel 3:1 menyebutkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Tapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian dalam persekutuan. Manakala jadual 9 pula menyenaraikan senarai-senarai satu persekutuan, yang kedua senarai negeri dan yang ketiga senarai bersama. Dalam senarai satu persekutuan menyebutkan pendidikan. Pendidikan adalah di bawah bidang kuasa persekutuan, kerajaan pusat. Justru kerajaan pusat mesti menyediakan pendidikan kepada rakyat. Manakala jadual 9, senarai 2 pula ataupun senarai negeri-negeri menyebutkan bahawa kuasa perundangan dan pentadbiran Islam, pentadbiran Islam ya, di bawah kuasa negeri dengan tertakluk beberapa perkara yang termuat dalam perlembagaan. Justru nak sebutkan di sini yang pertamanya persekutuan kerajaan pusat mempunyai kuasa dalam bidang pendidikan. Kerajaan negeri juga mempunyai kuasa dalam pendidikan agama. Pentadbiran Islam ya. Justru di Malaysia
bila kita bicarakan tentang pendidikan, dia tertakluk di bawah Akta Pendidikan 1996. Yang pertamanya, dalam akta ini dia mencatatkan beberapa perkara berhubung tentang pendidikan. Antaranya subsection 29A 1 hingga 4 yang mula digunapakai mulai 1 Januari 2003, hampir 20 tahun yang lalu, menyebutkan bahawa dasar pendidikan rendah di Malaysia adalah wajib. Maksudnya, pendidikan di sekolah rendah selama 6 tahun, dari darjah 1 sampai darjah 6, 6 tahun adalah wajib bagi setiap individu di Malaysia, rakyat Malaysia. Ibu bapa yang gagal menghantar anaknya ke sekolah rendah boleh didenda sebanyak tidak lebih RM5,000 atau dipenjara tidak lebih 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Justru pendidikan di Malaysia di peringkat rendah adalah wajib di Malaysia. Dan ini ada kaitan dengan apa yang kita nak sebutkan tentang menghantar anak sukatan ataupun silibus berkaitan fiqh Islam. Sebenarnya sudah pun dipelajari oleh setiap rakyat Malaysia. Sebab apa? Sebab dia diwajibkan. Justru kemudian satu elemen yang perlu kita ingat juga, di Malaysia ini ada satu agensi kerajaan di bawah Kerajaan Persekutuan yang bernama JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. JAKIM ini adalah agensi kerajaan persekutuan yang mentadbir hal ehwal agama Islam di Malaysia, menyelaras, menseragamkan undang-undang Islam, menguruskan sijil-sijil halal. Kalau anak-anak ataupun adik-adik pelajar pernah melihat barangan buatan Malaysia, diletakkan di sana halal Malaysia, yang menguruskan pengeluaran dan juga penguatkuasaannya adalah JAKIM. Kemudian di sana menguruskan juga tentang fatwa. Dan antara yang diuruskan oleh JAKIM adalah berkaitan pendidikan Islam, yang juga yang dikongsi bersama tugas ini oleh Majlis Agama Islam di negeri-negeri di Malaysia. Ini asasnya. Selain itu, pelajar juga perlu mengetahui tentang pendidikan Islam di Malaysia dari aspek sistemnya. Sebenarnya terdapat tiga sistem utama dalam pendidikan Islam di Malaysia. Yang pertama, sistem pondok. Sebenarnya sistem pondok ini pun didahului dengan satu sistem yang sekarang ini jarang-jarang berlaku, iaitu sistem belajar di rumah guru. Saya ingat sistem pondok ini agak sama dengan sistem pesantren di Indonesia. Dulu kita ada dipanggil sistem belajar rumah, di rumah guru. Biasanya guru ataupun tok guru, anak murid datang belajar di rumahnya. Biasanya pengajian yang diutamakan ketika itu adalah dalam bidang tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Jadi bila pelajar dulu, pelajar guru itu semakin bertambah, mereka bina surau untuk buat masjid, untuk tempat solat, musola, untuk tempat solat. Dan pelajarnya semakin hari semakin bertambah, lalu mereka membina rumah-rumah kecil dan juga tasawuf. Mereka membina rumah-rumah kecil. Rumah-rumah kecil inilah dalam bahasa Melayu yang dipanggil pondok. Akhirnya pondok ini semakin berkembang dan akhirnya pengajian itu dipanggil pengajian sistem pondok. Lalu mereka membina kemudian sistem pondok ini mengalami transformasi dengan kewujudan apa yang dipanggil madrasah ataupun sekolah. Ini hasil daripada berkembangnya ilmu-ilmu nakli, bahasa Arab, hisab, geografi yang dimasukkan dalam sistem pendidikan. Dan biasanya sistem madrasah ini dibiayai oleh penduduk-penduduk tempatan. Dan di Malaysia ketika itu, saingan yang ada adalah pendidikan Inggeris yang dibuat oleh British ketika itu. Walaupun begitu, madrasah di Malaysia sebagai contohnya Madrasah Al-Muhammadi di Kota Baru, Kelantan, mereka juga belajar bahasa bahasa Melayu, pengantarnya bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Ini satu kelebihan yang ada pada sistem madrasah. Namun menjelang merdeka, walaupun madrasah sistem kebangsaan diterapkan, diwujudkan di Malaysia.
dengan apa yang dipanggil penyata Razak 1956, penyata Rahman Talib 1960, akhirnya dasar pendidikan kemasaan ini diterima pakai. Dan ibu bapa banyak menghantar anak-anak ke sistem kebangsaan kerana di sana pendidikan yang tingginya lebih terbuka. Malahan sistem kebangsaan ini juga mempunyai aliran sekolah agama. Selain daripada sekolah harian, sekolah teknik, sekolah kemahiran, ada sekolah agama. Dan di Malaysia, sekolah agama ini biasanya dibahagi kepada empat. Yang pertama, sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat ini biasanya menerapkan sistem madrasah. Dan dia ini kebanyakannya di hasil operasinya hasil bantuan orang ramai. Kemudian ada sekolah agama negeri. Biasanya dibahagi agama negeri ini maksudnya sekolah-sekolah yang dibina di negeri-negeri dan diuruskan oleh Majlis Agama Islam di negeri-negeri. Ada rendah, ada menengah. Dan yang ketiganya sekolah agama kementerian. Sekolah agama kementerian ini adalah sekolah yang dibina oleh kerajaan pusat. Dan di sana diberi penunjukan daripada kerajaan dan silibusnya juga ada kaitan dengan agama termasuk juga fiqh. Dan yang keempatnya adalah sekolah agama swasta ataupun sekarang ini ada juga sekolah agama tahfiz. Maksudnya sekolah ini biasanya dibina oleh sendirian ataupun oleh komuniti dan menerima sumbangan daripada orang ramai. Tapi semua sekolah ini kebanyakannya mengikut dasar pendidikan kebangsaan dan dasar pendidikan kebangsaan ini dia ada banyak pengajiannya terutama di bidang agama dan di antara bidang yang disebut dalam bidang agama itu adalah pengajian fiqh. Tapi ini baru kita masuk tentang sistem yang kita sentuh di sini. Satu lagi yang mungkin kita perlu sebutkan bahawa bila tamat saja di peringkat sekolah menengah, di sana ada peringkat tinggi iaitu di college ataupun di universiti. Dan di college dan universiti ini juga ada pendidikan agama. Khususnya kepada universitas yang mempunyai fakultas agama, maksudnya fakultas Islam ataupun fakultas tarbiyah Islam, pendidikan Islam, fakultas syariah, usuluddin dan seumpamanya. Baik. Dan di Abdullah Munshi dalam hikayatnya dia menyebutkan dan menceritakan tentang pendidikan Islam di tanah Melayu ataupun di Malaysia ketika dahulu. Disebutkan sesudah boleh membaca dan menulis, barulah anak-anak ini disuruh mengaji ilmu tauhid dan fiqh. Maksudnya ilmu fiqh adalah satu ilmu yang diberi penekanan sejak daripada awal. Sejak daripada awal tanah Melayu hinggalah mereka menjadi Malaysia. Dan ilmu tauhid dan fiqh ini memang diamalkan dalam sistem awal yang kita sebutkan sebagai sistem pondok. Dan dia ini berkekalan dan berterusan sehinggalah pelajar itu menjadi mahasiswa ataupun berada di universiti ataupun universitas. Walaupun begitu, perlu diingatkan sistem pengajiannya berbeza di antara sistem pondok, sistem madrasah, sistem kebangsaan dan sistem universitas. Untuk pondok, sistemnya tidak formal. Universitas. Biasanya pengajian dia mengikut waktu solat. Contohnya pengajian bidang tauhid selepas solat subuh, contohnya fiqh selepas solat zuhur dan begitulah seterusnya. Tapi dalam sistem madrasah dia ada reformasi, iaitu dengan memasukkan ilmu-ilmu akademik, ilmu-ilmu nakli, bahasa, contohnya ilmu berkaitan geografi, hisab dan seumpamanya. Sistem kebangsaan pula ada formal. Sistem madrasah mengikut penggal dan di universiti dia mengikut semester. Masih lagi formal. Dan bahasa juga agak berbeza.
sistem pondok biasanya bahasa Arab dan Melayu. Begitu juga sistem madrasah. Namun sistem kebangsaan menggunakan bahasa Melayu kecuali dalam subjek-subjek tertentu yang menggunakan bahasa Arab. Makalah sistem universitas menggunakan bahasa Melayu, English dan juga sesengahnya menggunakan bahasa Arab bagi mata pelajaran tertentu. Namun, dari segi kitab rujukan fiqh, fiqh yang digunakan pakai agak berbeza. Sistem pondok di Malaysia menggunakan kitab-kitab turos. Contohnya kitab fiqh Fathul Qarib, Kifayatul Awam dan seumpamanya. Tapi sistem madrasah dia lebih kepada buku silibus. Dan biasanya silibus ini mengikut sukatan di Universiti Azhar ataupun sukatan yang dibuat oleh kerajaan sekalian negeri. Dia ada silibusnya. Sistem kebangsaan, fiqh pula, biasanya dia dibuatkan dalam subjek-subjek tertentu antaranya subjek pendidikan Islam ataupun syariah Islam yang namanya pelbagai. Ada yang nama fiqh, ada nama ulum syariah dan seumpamanya. Tapi dia punya silibus masih lagi berkaitan sistem kebangsaan, fiqh pula. Sistem universitas pula mengikut sukatan universiti dan dia mengikut fakultas-fakultas Islam ataupun syariah. Dan biasanya di Malaysia ini universitas Islam ini agak banyaklah, dan universiti biasa pun kadang-kadang ada fakultas Islam. Contohnya di UiTM ini ada fakultas yang dipanggil Akademi Pengajian Islam Kontemporari, yang salah satu fakulti ada dalam UiTM yang menawarkan kursus-kursus berkaitan Islam. Dan kemudian media untuk penyampaian juga berbeza. Kalau sistem pondok biasanya lisan, sistem madrasah biasanya lebih kepada kelas, kawalan kelas dan juga laman web. Begitu juga sistem kebangsaan, kelas, laman web dan ada sedikit menggunakan app, tidak secara menyeluruh. Namun sistem apps ini untuk merujuk bahan biasanya digunakan di universitas, banyak digunakan. Selain daripada setiap universiti juga mempunyai apa yang kita namakan sebagai online learning. Dia ada portal, dia ada website yang menyediakan pembelajaran di atas talian ataupun online learning ini mengikut subjek-subjek tertentu. Di UiTM ni kita namakan pelbagai, antaranya U-Future, dan di U-Future juga dia ada menyediakan modul-modul pembelajaran atas talian. Okey, ini sistem yang ada di Malaysia berkaitan pembelajaran fiqh yang ada mengikut subjek-subjek tertentu. Tuan-tuan, anak-anak pelajar, ibu bapa yang dihormati sekalian, kemudian kita lihat sedikit pembelajaran atas talian. Okey, ini sistem yang ada di Malaysia tentang silibus berkaitan pembelajaran. Ini adalah silibus fiqh ataupun fiqh ataupun di Indonesia dipanggil sebagai fiqh. Silibus fiqh di Malaysia yang ditunjukkan ini adalah berdasarkan kepada pendidikan kebangsaan. Maksudnya pendidikan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Di Malaysia, sekolah rendah dia berumur 7 hingga 12 tahun. 7 hingga 12 tahun dipanggil sekolah rendah. Ini adalah pendidikan wajib di bawah Akta Pendidikan 1996 di Malaysia. Manakala sekolah menengah pula dari umur 13 tahun hinggalah 17 tahun. Justeru di sekolah rendah selama 6 tahun, di sekolah menengah ada 5 tahun. Kemudian di sekolah menengah juga ada tahun yang ke-6. Biasanya tahun ke-6 ini pelajar boleh memilih bila dia tamat tingkatan 5 untuk pergi ke universitas mengambil diploma ataupun dia pergi ke menengah atas. Menengah atas ni maksudnya pada tahap 6, tahun ke-6 lah, ataupun di sini dipanggil okay. Dari segi silibus, kalau anak-anak pelajar lihat ya, dari segi fiqh sebenarnya pelajar
bila dia menghabiskan sistem pendidikan kebangsaan, dia sebenarnya telah menghabiskan semua pembelajarannya berkaitan fiqh. Contohnya sekolah rendah, darjah satu dia belajar tentang bersuci, taharah, istinja, wudu. Darjah dua, umur 8 tahun, fardhu'ain kifayah, solat. Bila dia menghabiskan sistem darjah 3 umur 9 tahun solat, kemudian yang seterusnya bersuci, mandi, menjaga aurat, tayamum, azan, sehinggalah puasa. Ini sampai dia hingga darjah 6. Puasa, solat raya, solat jenazah. Kemudian dia masuk ke sekolah menengah umur 13 tahun. Pada tahun pertama ketika dia berumur 13 tahun, fardhu'ain, kifayah, bersuci lah semua solat. Kemudian tahun tingkatan 2, umur 14 tahun, solat besar dan jamak, puasa, zakat fitrah. Kemudian tingkatan 3, hinggalah zakat, tingkatan 4, haji. Dan tingkatan 4 ini, dia ada satu subjek sikit tentang muamalat. Muamalat iaitu tentang jual beli, ijarah, tentang apa ni saham dan seumpamanya. Pada tahap yang keenam ataupun tingkatan 6, satu tajuk berkaitan fiqh adalah munakahat, nikah kahwin. Nikah kahwin. Justru kalau kita melihat secara overall, secara keseluruhan di Malaysia, kalau kita ikut tradisi ilmu yang membagikan ilmu kepada tiga, akidah, syariah dan juga tasawuf ataupun akhlak, sebenarnya dari segi syariah ini, elemen syariah yang empat itu kebanyakannya sudah dipelajari. Justru elemen syariah ataupun yang kita jumpa dalam subjek fiqh atau fiqh atau fiqh terdiri daripada empat elemen utama: ibadat, akidah, muamalat, munakahat, jinayat. Sudah tiga, ibadat, muamalat, jinayat ini sudah pun di munakahat ini sudah pun dipelajari di peringkat sekolah di Malaysia. Terutamanya ibadat memang confirm semuanya habis di sekolah rendah pun dipelajari, di sekolah menengah pun dipelajari juga. Yang keduanya muamalat dipelajari sedikit. Sudah tiga sedikit sahaja. Yang ketiganya munakahat, nikah kahwin sehingga tamat. Cumanya ada satu sahaja yang tidak dipelajari di peringkat sekolah menengah ataupun sekolah rendah, iaitu berkaitan jinayah, hukum hudud, qisas, diat, ta'zir, tidak dipelajari. Subjek ini berkaitan jinayah ini hanya dipelajari di peringkat universiti, universitas, terutama yang di fakultas berkaitan Islam. Ini dipelajari. Baik, ini syllabus yang ada di jinayah. Justru bila kita bincangkan tentang apps dalam pembelajaran Islam di Malaysia, kita ketahui bahawa apps ini ada pelbagai. Yang paling banyaklah adalah berkaitan Al-Quran. Ada app yang kita boleh cari sendiri. Kita akan berjumpa tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga surah-surah, terjemahan, bacaan daripada qori-qori, kemudian tajwid, ada app tentang asbabun nuzul, ada tentang tafsir dalam pelbagai bahasa. Ini banyak ada app wujud yang kita boleh apps yang kita boleh lihat. Begitu juga hadis. Ada himpunan hadis-hadis yang berbasis kitab induk, yang berdasarkan kepada kitab induk utama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, semuanya ada. Kemudian ada pula himpunan-himpunan kitab hadis yang dalam bentuk apps yang berbentuk tematik, mengikut tema-tema. Ada hadis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang iman sahaja. Ada hadis-hadis yang mengumpulkan tentang 40 hadis. Ada macam-macam. Itu apps berkaitan hadis. Begitu juga hadis yang wujud, termasuk juga yang dibuat ataupun dihasilkan, diproduksikan di Malaysia berkaitan tentang carian hadis, takhrij hadis, semakan hadis dan seumpamanya. Ini ada. Banyak. Al-Quran banyak, hadis pun banyak.
Ads berkaitan hadis. Yang ketiga banyak adalah fiq ibadat. Yang wujud. Fiq ibadat ni dibuat, sama ada fiq ibadat yang diambil dari buku kemudian dijadikan sebagai apps. Berbentuk kitab-kitab induk. Contohnya kitab kitab fiq dalam mazhab Syafi'i ataupun kitab fiq dalam al-mazahib. Fiq mazahib. Yang ketiga banyak fiq perbandingan agama juga ada. Begitu juga tentang fiq ibadat berbentuk tematik iaitu berfokus. Contohnya ada S berkaitan fiq solat, ada S berkaitan tentang fiq wanita dan seumpamanya. Ini ada. Dan yang banyak juga F dalam bentuk pembelajaran Islam ini adalah tentang zikir doa. Tentang azan, bacaan yasin, bacaan tahlil, doa-doa, maksurat dan seumpamanya. Ini banyak yang boleh kita ambil manfaatnya daripada apps yang ada. Begitu juga kuis, kuis Islami lah yang kita namakan. Namun, apabila kita melihat kebanyakan tentang azan yang dalam bentuk pembelajaran Islam yang wujud dalam kita punya yang ada ini yang boleh kita lihat, namun di sana ada kekurangan. Dan kekurangan ini sebenarnya diharapkan anak-anak pelajar boleh mengisinya, ruang kekurangan ini. Antaranya adalah kita sangat kekurangan tentang apps fiq muamalat. Kita sebutkan tadi tentang fiq ibadat. Tapi fiq muamalat sangat sedikit. Sedangkan ini sangat diperlukan. Sebab kita ada terlibat dengan sistem pembankan. Kita terlibat dengan masalah-masalah muamalat yang baru. Jadi dia menuntut F berbentuk fiq muamalat yang boleh dikongsi. Selain daripada F bentuk jenayat. Jenayah lagi ya, kurang ya. Jadi kebanyakannya F yang wujud adalah F bentuk fiq ibadat. Muamalat kurang, jenayah kurang, kalau gunakan hak bab nikah kahwin ada juga. Walaupun tidak banyak. Tapi fiq muamalat sangat berkurangan. Satu. Yang keduanya, kita agak kekurangan tentang F berbentuk fiq kontemporari. Fiq semasa. Contohnya, hari ini ramai di kalangan masyarakat kita, terutamanya anak-anak muda. Mereka sangat tertarik dengan Bitcoin. Bitcoin. Jadi perbahasan Bitcoin ini sangat kurang dilakukan. Malahan apps tentang fiq kontemporari dalam bentuk Bitcoin juga kurang. Walaupun di sana ada perbahasan ulama, ada yang kata harus, ada yang kata haram, juga fatwa daripada Mesir, fatwa daripada Palestin, fatwa daripada Turki yang mengharamkannya, tetapi benda itu tidak dihasilkan dalam bentuk apps yang boleh didownload, boleh dibaca, boleh dipelajari oleh orang secara lebih luas. Jadi ini perkara-perkara yang kekurangan yang seharusnya diisi oleh para pelajar. Baik. Ini adalah contoh. Saya berikan beberapa contoh tentang apps dalam bentuk pembelajaran Islam yang dihasilkan di Malaysia. Di Malaysia, dari segi autoriti ya, kita di Malaysia ini banyak penghasilannya dengan kerjasama JAKIM. Ini adalah contoh. JAKIM adalah pihak yang berautoriti untuk menghasilkan dan juga untuk menyebarkan sesuatu perkara berhubung dengan Islam. Sebab JAKIM lah yang menguruskan tentang hal-hal Islam di Malaysia. Justeru dari segi app, banyak app-app yang dihasilkan oleh kerajaan Malaysia, oleh pemerintah Malaysia dengan kerjasama JAKIM. Antaranya adalah Smart Al-Quran yang ditunjukkan di sini. Dalam ni nanti anak-anak pelajar boleh tengok. Dia ada banyak kelebihannya tentang Smart Al-Quran ini berkaitan Al-Quran, ada bacaan, ada ilmu, ada panduan, ada sebab nuzul dan seumpamanya yang anak-anak pelajar boleh boleh download. Ini Smart Al-Quran. Begitu juga ada Smart Hadis. Smart Hadis ni dia bukan berbentuk yang dibuat oleh pihak JAKIM ini, bukan dalam bentuk yang membuatkan semua hadis, tapi dia lebih bentuk carian hadis-hadis popular.
dan tujuan asalnya adalah untuk mengelakkan rakyat Malaysia ini bergantung kepada hadis-hadis da'if ataupun hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Justru disediakan platform untuk orang ramai buat carian dan juga bertanya kepada pihak-pihak yang arif apabila menemui sesebuah hadis yang kemungkinannya mungkin hadis palsu Malaysia ini, yang supaya sebagai langkah pencegahan daripada disebarkan daripada kalangan rakyat Malaysia. Justru disediakan. Kemudian ini adalah antara karya-karya ataupun app dalam bahasa Arab apabila yang sangat bermanfaat. Antaranya adalah abdoror.net, satu laman web untuk apa ni carian ataupun semakan hadis. Dia telah menghasilkan satu app yang bernama Al-Mausu'ah Al-Hadisiyah. Jadi kita boleh cari buat carian hadis sama ada apa ni based on hadis berdasarkan kitab-kitab utama ataupun di sana dia juga mencari hadis-hadis yang kita boleh semak hadis-hadis yang bukannya hadis, maksudnya hadis palsu. Dan caranya sangat mudah dengan syarat pelajar itu ada orang ramai yang akses yang download perlu mengetahui perkataan Arab daripada hadis ataupun matan hadis. Nah, contohnya dia jumpa satu hadis yang ada teks hadisnya dalam bahasa Arab, lalu dia boleh copy dan paste kan dan search buat carian. Dia akan bertemu kalau hadis itu sahih akan dipaparkan dia punya hadisnya daripada kitab apa, daripada bab apa, juzu apa dan seumpamanya. Kalau tidak ada dia akan sebutkan hadis ini tidak ada asal padanya. Baik. Jumpa satu hadis yang ada teks. Selain itu ada laman ada apps juga namanya Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif. Ini juga sangat berpesan. Boleh anak-anak pelajar untuk download ini dan ambil pengajaran. Kemudian satu apps yang sangat terkenal adalah Maktabah Syamilah. Saya ingat anak-anak pelajar di Universiti Islam Indonesia semuanya mengetahui. Apa ni penggunaannya sangat mudah. Saya ingat anak-anak pelajar yang belajar Islam seharusnya dan sewajibnya mempunyai apps Maktabah Syamilah ini. Dan kalau siapa yang tidak tahu menggunakannya, saya ada menyediakan panduan penggunaan Maktabah Syamilah versi yang keempat yang disertakan linknya di situ, LY itu Maktabah Syamilah. Nanti anak-anak pelajar boleh tengok video yang saya sediakan untuk memahami bagaimana penggunaan Maktabah Syamilah usia yang keempat. Ada juga video berkaitan penggunaan apps Maktabah Syamilah. Boleh dimanfaatkan. Sangat-sangat bermanfaat Maktabah Syamilah ini sebab kita boleh berjumpa dengan lebih kurang lebih 7,500 buah kitab termasuk kitab-kitab berkaitan fiqah dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Kemudian di Malaysia khususnya di UiTM kami juga menyediakan satu app. Bukan satu app dia asalnya dia adalah berbentuk laman web. Di bawah projek Mudir yang kita namakan Mudir ini kita dah selesai pada fasa yang pertama iaitu menghimpunkan database search engine based on perkataan daripada hadis-hadis. Kalau Maktabah Syamilah dan juga apps dalam yang kita tunjukkan tadi dalam bahasa Arab kena tahu perkataan Arab. Mudir ataupun di laman web Sigir ini dia memerlukan kita mengetahui dalam bahasa Melayu termasuk dalam bahasa Indonesia. Kita tahu sahaja perkataan itu kita letak dan kita boleh search dan senarai hadis-hadis akan keluar. Dan projek ini sekarang ini dalam proses Mudir 2.0 iaitu kita buatlah bentuk apps mobile. InsyaAllah siap nanti kita akan paparkan. Dan untuk peringkat web di sini sudah pun ada ya. Dan tuan-tuan anak-anak pelajar boleh pergi ke laman web ini sigir.uipm.edu.my/webhadis. Tuan-tuan boleh cari perkataan hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dan juga empat Ashabus Sunan yang lain.
kutubus sunnah yang lain ataupun dipanggil kutubus sitah. Kitab hadis yang 6 ni hadisnya semua ada based on perkataan. Contohnya nak cari perkataan emas, taip saja perkataan emas ini dan cari. Dan kita akan berjumpa hadis-hadis yang terkumpul di dalamnya perkataan yang ada emas. Ini projek ini dipunya foundernya daripada Fakultas Sains Komputer dan Matematik UiTM. Kemudian bila kita menyentuh tentang apa dia apps dalam pembelajaran fik. Saya ingat ini, anak-anak pelajar juga sudah pun download dan benda ini banyak. Semuanya apps ini terbagi kepada tiga yang besar. Satu, fik yang lengkap. Antaranya fik yang lengkap ni biasanya apps yang mengandungi kitab-kitab hadis, kitab-kitab fik. Contohnya Fath'ul Mu'in, sebagai contohnya. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Ada kitab kitab awam, ada kitab Arab, Majmu', Al-Umm Imam Syafi'i, Mata Abi Suja. Ini kitab-kitab fiqh yang lengkap yang termuat dalam app. Ada app berbentuk fiqh mengikut topik. Contohnya fiqh zakat fitrah, fiqh nisab perempuan, fiqh ibadah. Ini semuanya ada berkaitan fiqh Arab topik. Kemudian di sana ada fiqh mengikut isu. Ini kitab-kitab contohnya fik fik banjir. Ini ada fik banjir yang dilakukan oleh satu fakultas di Malaysia yang menyelesaikan dan juga memberi panduan kepada orang yang dilanda banjir. Di Malaysia ni ada di tempat-tempat tertentu biasanya dilanda banjir, air datang, lalu bagaimana cara ibadat. Maka dibuat app fik banjir. Jadi fik banjir ini boleh digunakan pada musim banjir kepada mereka-mereka yang terlibat. Baik. Kemudian ada fik Masjidil Aqsa ataupun fik Aqsa. Faham fik Aqsa yang lebih berbentuk bagaimana kita nak buat apabila kita berada di Masjidil Aqsa. Itu sebagai contoh fik mengikut isu-isu. Namun perlu diingatkan, fik mengikut isu ini sangat sedikit dalam dalam pasaran app. Justru anak-anak pelajar termasuk di Universiti Islam Indonesia ini seharusnya mengambil peluang untuk projek tahun akhir dan seumpamanya untuk melakukan ataupun memproduksikan app dalam bentuk isu-isu. Isu-isu yang yang berada di sekeliling kita lah, terutama isu-isu fiqh. Justru anak-anak pelajar termasuk ini antara contoh ya. F dalam pembelian fiqh untuk ini dalam karya-karya dalam kitab bahasa Arab. Biasanya membentuk kitab umum ataupun bentuk membentuk kitab-kitab Mukhoron, ada fiqh sunnah, fiqh mazhab arba'ah. Tapi kitab-kitab ini dia lebih membentuk hasilan daripada kitab-kitab induk. Dan kitab-kitab ini memang biasanya yang punya produksinya daripada orang-orang yang termasuk dalam yang mempunyai maktabah. Maksudnya orang yang ada penerbit, penerbit yang menerbitkan buku, biasanya mereka langsungkan produk mereka dalam bentuk apps. Walaupun di sana ada juga kitab-kitab tematik macam fik ibadat, macam fik penisa, fik mar'ah, ada juga. Ini contoh-contoh apps dalam bahasa Melayu dan juga Indonesia. Kalau kita lihat, kebanyakannya dihasilkan oleh orang-orang Indonesia. Saya sangat tertarik contohnya macam syarikat TKZX apps. Dia banyak menghasilkan karya-karya dalam bentuk apps ini yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Walaupun begitu, kalau kita amati, fokusnya masih lagi kepada fiqh ibadah. Dia lebih membicarakan tentang fiqh solat, fiqh siyam, fiqh zakat, fiqh jihad.
fik jenazah untuk namun fik yang lebih fokus pada masalah-masalah kontemporari muasarah amat jarang dihasilkan. Dan ini adalah satu cabaran ataupun ruang jurang gap yang boleh diisi. Kemudian yang terakhirnya saya nak sentuh tentang apps dalam pembelajaran fik di Malaysia. Tadi saya dah sentuh bahawa apps di Indonesia agak keterhadapan, agak maju. Sebab banyak pihak yang memproduksikan apps yang boleh kita guna pakai. Termasuk orang-orang di Malaysia juga menggunakannya. Mungkin orang-orang di Malaysia lebih banyak produksi dari aspek yang lain. Contohnya produksi animasi filem. Mungkin Upin Ipin di Malaysia juga dikenali di Indonesia ya. Begitu juga Boboiboy ataupun apa-apa lagi animasi yang mungkin dikenali di Indonesia. Tapi dari aspek app ini kita banyak diproduksikan oleh institusi-institusi, antaranya oleh pemerintah melalui JAKIM yang kita sebutkan tadi. Ada app tentang mai solat, tentang ibadah. Ada satu app lagi yang bernama Smart Muslim. Smart Muslim ini app yang juga berbentuk ibadah, meliputi tentang solat, tentang bersuci, tentang hukum-hakam masjid. Jadi dia masih lagi terikat dengan fik ibadat. Tentang ibadah. Begitu juga institusi-institusi agama. Di Malaysia juga ada memproduksikannya. Antaranya institusi zakat. Sebab di Malaysia ini zakat ini di bawah bidang kuasa negeri. Justeru kita ada 13 buah negeri, maka kita ada 13 campur 1 14 lah wilayah. Jadi kita ada 14 pusat zakat negeri-negeri. Dan pusat zakat ini dia mempunyai app masing-masing. App dalam bentuk fik zakat. Menjurus ke arah zakat. Justru dalam app itu membicarakan tentang fik zakat, membicarakan tentang hukum-hukum zakat dan juga menyediakan ruang untuk masyarakat membayar zakat melalui app. Nah, ini dihasilkan oleh agensi zakat di negeri-negeri. Begitu juga dalam dakwah. Ada fikir dakwah app yang dibuat oleh institusi dakwah di Malaysia. Antara yang puluh adalah Yadim. Yadim ini Yayasan Dakwah Islam. Dia juga Perkim. Perkim ini untuk golongan mu'alaf, institusi yang menguruskan mu'alaf. Banyak lagi hasilan produksi yang berbentuk app oleh institusi agama. Cumanya kita perlu lihat bahawa institusi agama bila dia nak memproduksikan produk fik, dia biasanya lebih kepada keperluan institusi tersebut, agensi tersebut. Contohnya kita tengok tadi kan, pusat zakat, dia menggunakan app zakat sebab untuk menyediakan kemudahan kepada orang yang nak bayar zakat. Justru bidang-bidang lain ini perlu diperluaskan oleh pihak lain. Begitu juga Fakultas Islam. Saya ingat di Indonesia sudah wujud satu kewajipan kepada pelajar-pelajar mahasiswa ya untuk menghasilkan produk apps yang sebagai projek akhir tahun akhir ataupun projek mereka di fakultas. Ini sebenarnya ada satu benda yang sangat baik dan perlu dicontohi. Bila kita menjadikan latihan ataupun penilaian berdasarkan kepada produksi app, ini akan memberikan menambahkan kerancakan dalam produksi bahan-bahan begini untuk dikongsi oleh orang lain. Walaupun begitu, di Malaysia buat masa ini dia bukan satu kewajipan. Hanya wujud di beberapa universiti dan juga beberapa fakultas untuk agama, fakultas Islam ada juga, tapi bukan suatu kewajipan. Dan ini sebenarnya insyaAllah kalau hari-hari mendatang kita boleh ubah dan tambah baik tentang perkara ini. Kemudian satu lagi produksi pihak yang buat produksi apps ini adalah masyarakat, adalah syarikat-syarikat swasta.
Tapi kebanyakannya di Malaysia, syarikat sastra yang menghasilkan apps ini kebanyakannya dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk waktu solat, dalam bentuk azan, dalam bentuk zikir, doa-doa maksurat dan seumpamanya. Dia masih lagi terikat dengan perkara-perkara biasa. Apa ni yang biasa dihasilkan. Produksi dalam bentuk elemen fik yang lebih tinggi ataupun fik dalam bentuk muamalat, dalam bentuk jenayah, jarang sekali dihasilkan. Ini satu juga satu cabaran kepada kita. Ini produksi yang ada di Malaysia. Mungkin agak jauh untuk mencapai produksi apps yang ada di Indonesia. Sebab di Indonesia ini, seingat saya, Indonesia ini dia banyak juga memproduksikan buku-buku. Sebab buku-buku Islami ini di Malaysia, di Indonesia ini sangat maju. Saya secara peribadi tidak pernah gagal untuk hadir ke Islamic Book Fair yang diadakan di Istora Senayan pada setiap tahun, kecualilah satu tahun yang terakhir ini kerana COVID. Last saya sampai pada 1 hari bulan Mac 2020, iaitu lebih kurang 15 hari sebelum COVID melanda di Indonesia dan juga di Malaysia dengan ganasnya ketika itu. Jadi sebelum itu dah 10 tahun lebih saya setiap tahun pergi. Kerana apa? Kerana banyaknya buku Islam yang diproduksi, yang dicetak di Indonesia. Dan buku-buku ini biasanya dalam bentuk terjemahan kepada kitab-kitab induk daripada asalnya kitab Arab. Kitab yang baru saja dihasilkan di Mesir sebagai contohnya, dalam bentuk bahasa Arab, tiba-tiba kita tengok sudah ada terjemahan di Jakarta sana. Justeru penerbit-penerbit buku ini menghasilkan banyak buku dan buku ini kemudian dinaik taraf menjadi apps. Ini satu benda yang sangat baik yang dilakukan untuk manfaat sama. Bila apps ini, walaupun di sana ada apps yang berbayar, tapi di sana juga ada apps yang percuma. Dan apps percuma ini juga kadang-kadang dalam bentuk buku yang dihasilkan dan banyak pihak yang mengambil manfaat daripadanya. Saya ingat buku-buku di Indonesia pun agak mesra dengan Malaysia sekarang. Kalau di Indonesia dalam buku itu dituliskan perkataan membutuhkan sebagai contohnya, itu adalah perkara biasa di Indonesia. Tapi di Malaysia dia agak jelek dan juga agak kurang enak bahasa begitu. Di Malaysia biasanya digunakan perkataan memerlukan. Kalau membutuhkan itu agak jelek. Tapi kalau kita lihat sekarang, penerbit-penerbit buku di Indonesia sudah banyak yang menggantikan perkataan itu dengan perkataan memerlukan. Justru ini yang saya sebutkan tadi sudah mesra. Sudah mesra pembaca di Malaysia. Dan buku-buku yang bentuk fizikal ini kalau dinaik taraf menjadi apps untuk manfaat dan juga faedah kita bersama, sangatlah baik. Baik. Bila kita bicara tentang apps, kita tidak lebih terlepas daripada membicarakan tentang pengguna ataupun isu-isu yang melingkari pengguna. Di Malaysia, dari segi apps ya, boleh disebutkan bahawa murid di sekolah rendah ya ataupun menengah dia kurang didedahkan. Sebab kita mempunyai medium yang lain. Sebab di Malaysia ini sistem pembelajaran yang mengikut Kementerian Pendidikan di Malaysia ataupun Kementerian Pelajaran di Malaysia, dia sudah pun menyediakan medium pembelajaran antaranya melalui laman web, melalui video, melalui CD yang dibekalkan. Justru app ini agak kurang mesra digunakan, agak kurang terdedah. Satu. Yang kedua, mahasiswa di universitas, fakultas Islam di Malaysia ini tidak menjadikan produksi app ini sebagai tugasan wajib. Kebanyakannya begitu. Walaupun ada fakultas-fakultas yang memberi latihan atau tugasan kepada pelajar untuk membina app, tetapi tidak menyuruh. Yang kedua, dan ini boleh diperbaiki. Dua. Yang ketiganya, para pendidik termasuk dosen, pensyarah, lecturer, biasanya menggunakan bahan-bahan apps ini sebagai rujukan peribadi. Maksudnya katakanlah kita
kita punya pengajian kita dalam bentuk fik siam, fik puasa. Lalu apps ini digunakan sebagai rujukan peribadi ataupun mungkin dikongsi dengan pelajar. Dia bukan dalam bentuk pembinaan sendiri ataupun dalam bentuk itu adalah rujukan utama dalam pembelajaran. Sebab biasanya di Malaysia sekarang ini kami lebih banyak menggunakan medium laman web sebagai learning platform. Maksudnya platform pembelajaran menggunakan internet. Justru apps ini sebagai rujukan tambahan. Sebab kemudian yang terakhirnya pengguna orang awam di Malaysia ini untuk perhatianlah dari segi observasi saya, orang awam di Malaysia ini dia lebih mesra dengan WhatsApp. Kalau artikel-artikel berbentuk fake yang dimasukkan dalam WhatsApp itu lebih mesra kepada mereka untuk membaca. Tapi dalam bentuk apps ini agak kurang mesra, walaupun di sana ada ahli-ahli ilmu yang download dan juga mempelajari menggunakannya. Tapi biasanya untuk orang-orang awam ni dalam bentuk teks WhatsApp itu yang sampai direct ke mobile masing-masing itu lebih mesra digunakan. Kemudian ini saya lihat contoh-contoh sedikitlah yang ada di Malaysia yang dibuat oleh pihak JAKIM dan juga pihak agensi-agensi Islam di Malaysia, antaranya Smart Muslim, tapi masih lagi tertakluk kepada fik ibadat. Main solat begitu juga, walaupun pembahasannya lebih panjang, termasuk juga tentang solat orang sakit, solat di angkasa. Sebab kita di Malaysia ini sudah ada angkasawan yang pergi ke bulan sana, Sheikh Muzaffar namanya. Jadi dia juga melakukan banyak kajian di sana. Jadi fik tentang angkasa itu juga wujud dan dikongsilah dalam apps ini. Fik ke mana dalam pesawat, solat dalam pesawat, solat jam berkhosa dan seumpamanya. Kemudian ini mai zakat. Mai zakat ini yang wilayah persekutuan punya, ada tentang apa ni yang kita namakan sebagai panduan zakat, ada tentang kalkulator zakat, pengiraan zakat, zakat mustafat, zakat gaji dan pendapatan, dan juga disediakan bagaimana kita nak bayar zakat. Kita nak boleh register, kita bayar zakat secara menggunakan apps. Begitu juga zakat Selangor, sama juga boleh bayar zakat menggunakan apps. Ini tentang fik aqsa yang saya sebutkan tadi. Kemudian ini fatwa ya. Sudah ada fatwa wilayah persekutuan, boleh diakses. Kemudian ini fik banjir yang sebutkan tadi, kepada masa banjir macam mana nak bersuci dan seumpamanya. Dan sebagai cadangan untuk inilah berfungsi, yang pertamanya kita perlu mempunyakkan fik apps. Waktunya tinggal 1-2 minit lagi. Okey, saya selesaikan ini. Saya dah sebut tadi kita agak kurang tentang isu-isu semasa, tentang zakat gabungan, tentang perbankan, insurans, gadaian, bitcoin, pelaburan emas, mati label marketing, itu jarang. Banyaknya tentang fik ibadat. Begitu juga kita perlu tingkatkan ini ke masa kini supaya app itu tidak hilang di Play Store ataupun di Apple Apps. Hilang saja kalau tidak dikemas ini, tidak taraf dengan audio visual yang lebih menarik. Begitu juga app perlu dijadikan sebagai projek khusus di Fakultas Islam, terutamanya di Malaysia ini, khusus wajib mereka perlu membina apps. Begitu juga wujudnya pusat produksi apps di universitas yang boleh kita buat. Walaupun di UiTM sebenarnya sudah ada untuk online learning base, sudah ada, cuma perlu diperluaskan kepada apps based learning. Dan sebagai kesimpulannya, ini tiga kesimpulan yang saya boleh buat. Yang pertama, app fix
sebenarnya boleh dimanfaatkan jutaan orang sebab di Indonesia ada 272 juta penduduk, di Malaysia ada 32.7 juta lebih penduduk Malaysia yang semuanya boleh manfaat kita digunakan, terutama dalam bahasa Melayu. Free app di Malaysia masih lagi baru. Penggunaannya tidak menyuruh dan isu fit kontemporari seperti mana yang disebut tadi perlu diterokong. Saya rasa itu saja. Pemaaf atas barang kekurangan ataupun masa yang tidak mengizinkan kepada pihak komuniti. Aku dah khawli azab wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah, Dr. Najahuddin, pemaparannya sangat bermanfaat. Kita mengetahui bagaimana sistem pendidikan Islam di Malaysia, bagaimana silabus pendidikan fikih khususnya yang ada di Malaysia. Kemudian ada beberapa aplikasi pembelajaran Islam, juga aplikasi yang khusus membicarakan tentang fikih. Kemudian tadi di akhir ada cadangan ya, mungkin kalau diterjemahkan mungkin ada peluang-peluang sebenarnya yang bisa kita Malaysia sama-sama lakukan. Di Indonesia juga ada beberapa di universitas Islam ya, itu mewajibkan lulusannya untuk membuat aplikasi tertentu ya, juga di universitas agama misalnya di bidang fikih, bidang hadis ya, ada beberapa aplikasi hadis yang harus diwajibkan. Tapi di UII ini masih pembahasan, dokter. Semoga ke depan bisa kita menjadi peluang ya, cadangan kita bersama. Agar ini menjadi salah satu, bisa jadi tugas akhir atau apa, nanti bisa jadi peluang kita bersama untuk membicarakan ini. Terlebih tadi disampaikan ada beberapa aplikasi yang memang jarang ya, jarang kita temukan, tidak seperti fikih ibadah yang begitu banyaknya. Mungkin di Play Store mungkin sangat banyak ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan fikih muamalah, fikih kontemporer, memang menurut Dr. Najahuddin masih sangat jarang. Ada tapi tidak banyak, tidak sebanyak aplikasi ibadah. Mungkin jika ada pertanyaan dari mahasiswa ataupun dari dosen bisa menanyakan dengan raise hand atau bisa mengetik di kolom komentar. Hadir juga di Dr. Najahuddin, di sini ada dosen, tidak banyak Bapak Ibu dosen di Universitas Islam Indonesia, khususnya di Fakultas Ilmu Agama Islam. Juga ada pimpinan tadi, ada seorang pimpinan yang hadir. Terima kasih, jazakumullah. Silakan Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada hari ini, silakan dipersilakan untuk bertanya. Islam Indonesia, khususnya raise hand lebih bagus. Juga ada pimpinan tadi, adakah yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan tema. Silakan dari mahasiswa. Silakan dipersilakan untuk sambil menunggu, mungkin ini saya pancing dulu Dr. Najahuddin untuk bertanya. Tadi mungkin disampaikan beberapa aplikasi, apakah juga aplikasi-aplikasi tersebut itu dalam penggunaannya di university itu seperti apa, Dr. Najahuddin? Maksud saya seperti ini, apakah memang ada kewajiban khusus dari university untuk mahasiswa-mahasiswanya di bidang tertentu untuk menggunakannya atau memproduksinya, aplikasi-aplikasi, dan sejauh mana sekarang perkembangan di khususnya di mana mungkin ya, sejauh mana, apakah pada level sudah masuk pada diskusi level kebijakan atau sudah sampai mana, Dr. Najahuddin, khusus Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Puan atas soalan yang menarik tadi. Di Malaysia, bila kita bicarakan tentang di universitas lah, kita sebenarnya memberi ruang kepada pensyarah, dosen dan juga kepada mahasiswa untuk meneroka ilmu-ilmu berdasarkan kepada media-media yang tertentu, antaranya melalui apps. Di Malaysia, kita mempunyai syllabus dan kita mempunyai bahan rujukan, dan kita di sana ada penilaian. Itu asasnya.
dari segi pelaksanaan, dia sebenarnya terpulang kepada, dari segi penyampaian terpulang kepada dosen, pensyarah untuk memaksimalkan penggunaan. Dari segi pelajar, bila diberi sebarang tugasan untuk dia buat berkaitan tajuk tertentu, dia juga diberi kebebasan untuk mencari seluas-luasnya termasuk dalam penggunaan apps. Justru dari segi kewajipan, ya, di universiti kita tidak mewajibkan penggunaan apps, tapi kita menggalakkan. Menggalakkan untuk pelajar-pelajar meneroka ilmu-ilmu ini dengan lebih luas. Cumanya di UATM sebagai saya sebutkan tadi, ya, di UATM kita punya pengajian memang based on learning based, iaitu kita ada platform dan di platform itu kita sudah ada dia punya konten, dia punya penilaian, dia punya untuk bagaimanakah subjek itu dihabiskan setiap semester. Justru dari segi pelaksanaannya, pelajar-pelajar sendiri, pelajar-pelajar itu sendiri perlu menambahkan, dan pertambahannya adalah salah satu caranya melalui apps. Cumanya, macam saya sebutkan tadi juga, dari segi produksi, kita memang tidak mewajibkan pelajar kita menghasilkan produk apps sendiri. Tapi di fakulti-fakulti tertentu, terutamanya fakulti yang dalam bidang ini, mereka pastilah mewajibkannya. Tapi saya ingat untuk masa ke hadapan, macam Bapak Fuad tadi sebut tentang beberapa universiti Islam negeri yang sudah pun wujudnya dipanggil final year project, projek tahun akhir pelajar yang mahasiswa yang itu ialah menghasilkan apps dalam bidang agama lah, dalam bidang fiqh dan seumpamanya. Ini sebenarnya boleh kita teroka. Cuma cabarannya satu adalah dari segi ilmu, knowledge. Knowledge bagaimana nak buat app itu sendiri. Jadi mungkin sebagai untuk tambahan, pelajar itu perlu ada knowledge dengan memasukkan satu kursus baru ataupun sebagai kursus co-curriculum tambahan bagaimana nak menghasilkan satu app. Tapi andai kata jikalau perancangan yang dibuat dengan baik, adanya subjek untuk knowledge pelajar untuk buat apps, kemudian di sana ada pula kewajipan bahawa final year project itu adalah penghasilan dalam bentuk apps, itu mungkin boleh di mungkin kita punya penghasilan itu mungkin lebih kemas dan lebih banyak dalam bidang Islami. Walaupun kita tidak mewajibkannya, tetapi mungkin dari aspek presentation, kewajipan presentation itu adalah satu keperluan. Maksudnya pelajar itu mungkin dia menulis dalam bentuk bahan paper ataupun bahan bertulis tesis, tapi dari segi presentationnya dia boleh menambah dalam bentuk app. Itu pandangan saya, Bapak Fuad. Mudah-mudahan terjawab pun atas kekurangan, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Najuddin. Memang di kelas kita juga seperti itu, Dr. Najuddin. Jadi sejauh ini kalau di program studi kita itu memang belum ada produk apps itu. Biasanya karena ini butuh waktu lama dan kadang juga butuh biaya, sehingga apps itu biasanya dilakukan dosen karena ada hibah. Tapi untuk kalangan mahasiswa, misalnya kita, misalnya di kelas saya itu menggunakan aplikasi-aplikasi. Misalnya ketika nulis makalah atau skripsi, biasanya banyak yang salah nulis hadis atau nulis Al-Quran, ya. Maka tidak boleh kita nulis manual, ya. Harus mengikuti apps yang sudah ada sehingga ketika membuat makalah tidak salah. Misalnya kita nulis, ya, karena salah nulis Arab itu kan Al-Quran terutama, ya. Sangat makalah atau aib, ya, nulis Al-Quran salah. Biasanya banyak yang salah. Baik, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Silakan mahasiswa, ini ada apps yang sudah ada sehingga silakan makalah tidak salah. Mas Rama mungkin Arab itu kan Al-Qur'an terutama, ya. Sangat silakan, ada yang mau ditanyakan? Aib, ya. Mumpung ada Dr. Najahuddin, ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan.
Silakan. Ini ada yang bertanya. Ini menyampaikan ya. Dari Umin Bandung. Terima kasih. Ini dari Bandung jauh ini ya. Izzah dari Umin Bandung. Izin menyampaikan di Indonesia sendiri Malaysia menjadi kiblat integrasi IT dan Islam Studies. Izin bertanya. Selain yang Bapak sampaikan, tren pengembangan IT integrasi dengan Islamic Study di Malaysia, apakah ada dan seperti apa, terutama dalam kajian tafsir? Mungkin Dr. Najahuddin bisa menjawab. Silakan, izin bertanya. Boleh dengar ya? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang sangat menarik. Kita faham bahawa ilmu-ilmu Islam memang sangat serasi dengan IT. Sebab IT ini adalah satu medium penyampaian yang boleh kita gunakan untuk meluas sebarkan ilmu dan juga peluasan dari segi dakwah. Bila disebut tentang integrasi ya, saya mulakan begini. Di Malaysia sudah banyak ya kita mengintegrasikan ilmu Islam ini dengan ilmu-ilmu lain sebab semua ilmu itu adalah milik Allah. Justru di sana sudah pasti serasi. Contohnya beberapa universitas di Malaysia sebagai contohnya dia mewujudkan apa yang kita namakan sebagai khusus minor dan khusus major. Jadi maksudnya bukan sekadar subjek ya, tetapi dia punya produk yang dikeluarkan itu juga ada major dan juga minornya. Sebagai contohnya kalau kita pelajar hadis, bila kita keluar, kita adalah pelajar hadis dan juga kita ada minornya. Mungkin kita keluar juga sebagai pelajar IT. Justru kita punya ijazah kita itu mungkin sarjana muda, hadis dan juga IT. Sebab apa? Sebab kita memang nak di Malaysia dia dipanggil merentas kurikulum. Merentasi kurikulum. Justru dari segi subjek itu juga sama. Sebagai contohnya kita di UiTM, saya ambil contoh di UiTM ya, kita ada fakulti komputer dan juga matematik. Fakulti IT lah, IT komputer dan matematik. Fakulti ini sangat bekerjasama dengan fakulti saya, iaitu Akademik Pengajian Islam Kota Kuala. Sebagai contohnya yang saya sebutkan tadi, projek MUDIR ya, projek MUDIR menghasilkan database based on IT search engine. Hasil gabungan kepakaran mereka di bidang IT dengan kepakaran kita di fakulti Islam ini dalam bidang dalam keilmuan Islam. Kita ada pakar hadis, kita ada pakar fiqh. Jadi dikombinkan bersama akhirnya menghasilkan satu produk. Dan produk yang dihasilkan yang pertama dalam bentuk web based dan sekarang ni bergerak ke arah apps. Jadi ini sebenarnya satu yang kita namakan integrasi ilmu yang sangat menarik di dalam bidang hadis dengan IT. Dan untuk perhatian sahabat yang bertanya juga, sekarang ini kita dalam beberapa bulan yang lalu kita sudah ada kerjasama dengan satu IN, saya tak pasti di mana. Di Indonesia untuk menghasilkan apa ni tafsir. Tadi tanyakan tentang tafsir, ya untuk tafsir based on IT. Dan tafsir ini kita dah bincang dan juga kita ada pertemuan sebelum ini untuk menghasilkan sebab sekarang ni kita bertemunya bahan-bahan apps antaranya tafsir. Kalau dalam Al-Quran banyak Al-Quran, Asbahun Nuzul dan seumpamanya. Kalau tafsir pun ada. Tapi dalam bentuk IT yang lebih meluas, contohnya based on searching wording dan seumpamanya, itu tidak ada. Jadi kerjasama ini masih lagi di peringkat awal di antara UiTM dengan universiti di sana. Tapi ini sudah pun ada gerakan untuk mengintegrasikan tafsir dan juga Al-Quran
termasuk ilmu-ilmu nuzul Quran dan seumpamanya adalah bentuk IT. IT ini mungkin kita boleh mulakan dengan web-based. Dia bukan dalam bentuk app biasa yang kita jumpa dalam apa ni yang kita namakan sebagai bacaan Al-Quran ataupun semakan tafsir, tapi dalam bentuk search engine dan juga perkara-perkara yang berhubung dengannya. Itu insya-Allah boleh dimanfaatkan. Begitu juga di fakulti-fakulti lain. Kita memang mengintegrasikannya. Contohnya di Fakultas Islami kami, kita juga bekerjasama dengan universiti di Malaysia yang lainlah, tapi dalam bidang ilmu yang lain. Contohnya adalah psikologi. Sebab ilmu itu sebenarnya ilmu Allah. Justru di sana ada psikologi Islam. Jadi kita memuatkan elemen-elemen Islam ke dalam itu. Begitu juga dalam perubatan. Di sana ada perubatan-perubatan yang basisnya adalah Al-Quran dan juga hadis. Ini juga kita boleh kembangkan, integrasikan di antara benda itu, dan kita boleh cantumkan ataupun kita boleh integratekan dengan teknologi-teknologi terkini. Sekarang ni orang menyebutkan bila sebut tentang perubatan adalah bomoh ataupun dukun dan seumpamanya yang menggunakan benda-benda yang tidak baik. Bila disebut perubatan juga, orang memandang kepada alat-alat teknologi moden. Alat-alat untuk menyemak kesihatan manusia. Tapi di sana ada satu elemen lain yang boleh diintegrasikan, iaitu ilmu perubatan berasaskan kepada Islam, berasaskan kepada ayat-ayat ru'yah dalam Islam, ayat-ayat perubatan dalam Islam, hadis-hadis perubatan dalam Islam, dicantumkan dengan teknologi, dicantumkan dengan IT, insya-Allah akan menghasilkan impak yang baik. Cuma persoalannya, siapa yang nak mulakan? Itu yang menjadi cabaran kepada kita bersama. Mesti ada pihak yang memulakan untuk perkara ini. Dan jika dua buah negara besar ini, dua buah negara Islam besar ini, Malaysia dan Indonesia, saling berintegrasi untuk menghasilkan ini, insyaAllah memberi manfaat kepada umat Islam. Integrasi ilmu-ilmu Allah itu hasil ilmu wahyu ataupun ilmu nakli, akli dan akli, insyaAllah akan memberi manfaat kepada bersama. Wallahu alam. Mohon maaf jikalau tidak menjawab persoalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Najahuddin. Saya kira sangat menarik ya. Ini kalau misalnya memang terrealisasikan apa yang menjadi impian kita. Karena sejak dulu saya kira diskusi tentang integrasi ilmu itu sudah ada, kemudian banyak juga penelitian-penelitian yang berkolaborasi untuk merealisasikan, mewujudkan konsep integrasi keilmuan tersebut. Mungkin semoga ke depan akan lahir ya produk-produk yang memang bisa diakses oleh masyarakat secara luas, sehingga apa yang kemudian menjadi dakwahnya integrasi ilmu sendiri real dapat direalisasikan dan dilihat oleh masyarakat secara luas. Terima kasih Dr. Najahuddin. Mungkin ada lagi jika ingin bertanya, masih dibuka kesempatan, silakan. Produk-produk yang memang bisa diakses oleh masyarakat. Ada yang nak bertanya? Apa yang kemudian menjadi dari pelajar, mahasiswa, real dapat direalisasikan dan dilihat oleh masyarakat secara luas. Silakan angkat tangan untuk bertanya atau menuliskan di kolom komentar. Atau dari mahasiswa Malaysia mungkin yang hadir di kesempatan kali ini. Nak bertanya apa yang kemudian menjadi dari pelajar, mahasiswa, sama-sama ini Ibu Iza dari UIN Bandung. Silakan angkat tangan untuk bertanya atau menuliskan di kolom komentar. Atau dari ada lagi, silakan. Kesempatan kali ini. Nah, bertanya. Jika tidak ada lagi, mungkin kita beri kesempatan terakhir untuk Dr. Najahuddin barang semenit sama. Ini ada yang bertanya, Mas. Pak Rizky ya. Apakah ada kredit poin bagi pensyarah atau pelajar di Malaysia jika dapat menciptakan sebuah aplikasi Islam? Kita beri kesempatan terakhir. Silakan Dr. Najahuddin. Ada apa Bapak? Kurang jelas. Apakah ada kredit, ada nilai ya,
nilai tersendiri bagi pelajar atau baik. Dosen yang menciptakan hal tersebut. Terima kasih. Di Malaysia, universitas di Malaysia untuk kredit point ataupun mata kredit memang tidak ada dari aspek kalau dia berjaya mencipta sebuah apps Islam. Sebab kredit point kita ini kita tertakluk dengan di Malaysia ada badan yang piawai, badan piawai yang menguruskan yang dipanggil MQA, Malaysian Qualification MQA. Jadi badan penilai ini ataupun badan PIY ini dia menilai kursus-kursus. Jadi dia menetapkan bahawa kredit poinnya bagi setiap subjek itu memang dikhususkan. Walaupun begitu, dosen ataupun pesyarah ataupun pelajar di mahasiswa di Malaysia yang berjaya mencipta apps sebenarnya itu akan diberi penghargaan. Penghargaan. Malahan ganjarannya juga ada. Setiap universiti universitas di Malaysia, jikalau ada pelajar, mahasiswa ataupun pensyarah sendiri dosen yang menghasilkan apps terutama termasuk dalam bidang Islam, mereka akan diraikan, mereka akan diberi ganjaran. Ganjaran itu terpulang kepada universiti, sama ada dalam bentuk wang ataupun dalam bentuk hadiah, dalam bentuk apa-apa sahaja. Tetapi akan mereka diberi ganjaran hasil berusaha mereka. Itu pasti ada dan pasti mereka mendapatkannya. Cumanya bila kita sentuh tentang credit point, ganjaran itu mesti setiap subjek dia ada kreditnya. Contohnya subjek hadis sebagai contohnya. Kredit point ni ada tiga. Ada tiga sebagai contohnya. Hasil daripada pelajar itu buat tugasan-tugasan. Mungkin di sana anda kata ada tugasan. Pelajar itu menghasilkan apps dan apps dia itu memang menarik dengan dan bermanfaat. Mungkin di sana pensyarah atau dosennya akan memberikan markah apa ni berdasarkan kepada penghasilannya. Dan markahnya itu akan membantu dari aspek penilaian dan akhirnya membantu dari aspek membaiki kredit poinnya dalam subjek itu sendiri. Itu mungkin boleh berlaku. Tapi kalau nak ada poin tambahan, itu memang tidak wujud. Tetapi ganjarannya ada. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih informasinya, Dr. Najahuddin. Selain ganjaran di dunia, mungkin di akhirat menjadi saudara. Ya, pasti. Pasti, Bapak. Itu mungkin boleh berlaku. Dr. Najahuddin, ini sudah 30 menit kita berdiskusi. Mungkin 1-2 menit untuk menyampaikan closing statement. Apakah ingin disampaikan informasinya, Dr. Najahuddin? Oke. Untuk conclusion saya ingat saya sebutkan tadi tentang kesimpulan yang pertamanya apps ini ataupun yang kita namakan sebagai aplikasi mobile ini sebenarnya dia sangat bermanfaat sebab apa? Sebab ilmu di hujung jari kita buka saja sudah pun dapat ilmu. Kita ingat ayah nenek moyang kita dulu belajar ilmu agama, kadang-kadang merantau jauh. Kita sebutkan tadi Syekh Abdul Rauf Singkir, Syekh Nuruddin Raniri. Mereka ini pergi sampai ke Mekah, pergi sampai merata-rata tempat. Sebab apa? Sebab nak mencari ilmu agama. Tapi kita ini ilmu agama di hujung jari. Itu pun malas lagi di kalangan kita untuk mencari ilmu agama. Itu satu kekurangan. App ini sangat bermanfaat. Kita Malaysia dengan Indonesia ni bahasanya boleh dipahami, percakapannya boleh dipahami. Justru mana-mana pihak pun yang menghasilkan app, terutama dalam bidang fikih ini, bukan sekadar dikongsi untuk masyarakat negara itu sahaja, tetapi dikongsi oleh masyarakat yang memahaminya, termasuk kita berada di alam Nusantara ini. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak sebutkan lagi bahawa penggunaan app sangat tidak menyuruh. Begitu juga produksinya. Sebab kita banyak memproduksikan bahan-bahan yang kita sebutkan tadi sebagai contohnya fiqh ibadat.
di sana bahan-bahan yang kita boleh kembangkan menjadi cabaran kepada sama-sama, cabaran kepada para mahasiswa untuk menghasilkan apa yang kita namakan X dalam bentuk menjawab isu-isu semasa, menjawab isu-isu kontemporari yang melentari di kalangan masyarakat kita, terutamanya isu-isu berkaitan muamalat yang kita banyak berharapan sekarang ini dengan sistem perbankan syariahnya, dengan transaksi barunya. Sekarang ini sudah ada forex, sekarang ini sudah ada bitcoin, sekarang ini sudah ada gold investment. Benda-benda begitu menuntut kita menghasilkan apps yang apps ini akhirnya memberi ilmu kepada mereka yang terlibat supaya dapat dipahami bersama. Dua. Yang ketiga, saya ingat di mana-mana universitas ataupun di mana-mana fakultas Islam, kita boleh memulakan gerakan untuk menjadikan app-based ini sebagai salah satu projek kita. Sama ada di projek di fakultas kita sendiri ataupun projek bersama dengan universitas yang lain ataupun bersama dengan negara yang lain, supaya app-based ini akhirnya menjadi suatu benda yang biasa di kalangan para pelajar kita untuk memproduksikannya, dan akhirnya daripada hasilan produksi itu dapat dikongsi bersama. Hari ini, Bapak Fuad, kalau kita melihat, kita menghasilkan, pelajar kita banyak menghasilkan tesis. Akhirnya tesis itu berada di rak-rak perpustakaan. Bukan kita sebutkan benda itu tidak bermanfaat, tapi dia bermanfaat kepada mereka yang akan pergi ke library itu akan buka kita punya tesis. Maksudnya ilmu kita berada di cerok-cerok atau rak-rak library, rak-rak perpustakaan. Andai kata kita boleh kembangkan lagi supaya ilmu yang berada di rak itu akhirnya berada di tangan semua umat seluruh dunia, ilmu itu insyaAllah akan berkembang hasil daripada research kajian yang kita buat. Jadi itu tiga kesimpulan yang boleh saya buat, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Fakultas Ilmu Agama Islam, Universiti Islam Indonesia, kerana menjemput saya untuk berkongsi. Dan kami di pihak ASIS, Akademik Pengajian Islam Kontemporari, dan di pihak Universitas Teknologi MARA, UiTM, sangat menghargai kerjasama yang kita buat dan sangat menghargai jemputan dan juga pengkongsian ilmu pada petang ini. Saya secara peribadi mohon maaf kepada pihak panitia, kepada pihak universitas atas sebarang kekurangan dan juga sebarang kesilapan. Mudah-mudahan kita dapat baiki pada masa yang akan datang. Yang baiknya daripada Allah SWT, yang kurangnya atas kelemahan dan kesilapan saya sendiri. Terima kasih semua kepada pihak panitia, pihak komiti. Terima kasih juga kepada Rita, Bapak Fuad, insyaAllah kita bertatap wajah di skrin. InsyaAllah kita akan bertemu secara fisik, dan kita doakan mudah-mudahan Allah SWT tarik balik ujian COVID-19 ni daripada bumi dunia ini, insyaAllah. Aku dah khawli hazza wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Najarul Din atas paparannya dan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita hari ini. Saya mewakili semua tim Fakultas Ilmu Agama Islam, mahasiswa dan semua yang terlibat mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada tuah dari yang terus mengalir pahamannya kepada Dr. Najarudin dan semua yang terlibat di dalam acara ini. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mohon maaf apabila dalam memandu acara ini saya banyak hilaf kata. Akhirnya kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Dr. Najarudin. Ya, terima kasih. Jazakumullah. Boleh foto dulu.
Pak Foto dulu silakan. Maaf Dr. Najudin, boleh stop kan? Iya iya iya. Kejap saya mencari butang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah banyak yang lihat.